Pemirsa, dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan dan kebutuhan dunia industri, MNC University bersama Macquarie University Australia menggelar seminar untuk mahasiswa baru. Kerjasama ini diharapkan dapat meningkatkan mutu mahasiswa sehingga menghasilkan lulusan terbaik dalam bidang akademis dan sosial. MNC University menjalin kerjasama pendidikan dengan Macquarie University untuk meningkatkan mutu lulusannya. Sebagai langkah awal, MNC Group bersama MNC University serta Macquarie University memberikan kuliah perdana bagi mahasiswa baru MNC University di MNC Center Jakarta Pusat. Kolaborasi ini antara MNC University dan juga Macquarie University kedepannya akan menghasilkan para mahasiswa-mahasiswi lulusan yang tentunya bukan hanya berprestasi dalam akademik mereka, tapi juga berdampak dalam komunitas mereka. I think that we see an organization in MNC Group and in MNC University with a set of values that align very much with our own, where students will be placed at the center of everything the university does, that the work will be increasingly based upon research. Melalui kerjasama antara dua universitas ini, diharapkan dapat menghasilkan lulusan terbaik di bidang akademik maupun sosial. Macquarie University paham betul apa yang akan dikerjakan oleh MNC University dalam mencapai Grand Strategi 15 tahun maupun Renstra di 5 tahun. Dan dengan demikian kami bisa lebih detail mengkolaborasikan setiap aktiviti kita mulai dari pendidikan, research, dan juga pengabdian kepada masyarakat. Sementara itu, saat mengisi kuliah umum mahasiswa MNC University, Direktur Utama PT MNC Capital Indonesia TBK Yudi Hamka menyampaikan perlunya membekali generasi muda dengan keterampilan digital dalam menghadapi era digital. Kunjungan Macquarie University ini merupakan tahap awal dari serangkaian kegiatan yang diharapkan dapat mempertajam hubungan antara MNC Group dan MNC University dengan Macquarie University. Dari Jakarta, Muhammad Zulhilbi Irian Sawahyudi, iNews melaporkan.